Baik, langkah pertama untuk membuat sensor cahaya, kita mengambil Arduino Uno, kemudian kita mengambil LED, kita memilih LED red. Kemudian kita memilih touch LDR aktif. Kemudian kita mengambil resistor. Klik OK. Jika komponen semua sudah kita pilih, maka kita posisikan semua komponen. Kemudian kita hubungkan dengan Arduino Uno-nya. Setelah semuanya telah terhubung, kita mengambil perintah untuk sensor cahaya. Kita copy paste linknya. Dan sensor cahaya pun telah jadi. Selesai.